Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Selamat bersidang kepada semua kepimpinan wanita, pemuda dan puteri, bagan-bagan di seluruh negara. 11 Mac merupakan tarikh keraman untuk semua sayap-sayap. Tarikh ini akan berlangsungnya sesi pemilihan bagi memilih pemimpin yang akan menerajui institusi wanita, pemuda dan puteri UMNO yang akan bersama-sama saya bagi mencorakkan hala tuju UMNO pada penggal yang akan kita lalui ini. Sesungguhnya saya amat teruja melihat ramai calon-calon, khususnya wajah-wajah muda dan baharu yang menawarkan diri bagi membina semula parti kita untuk menarik jiwa-jiwa dan hati rakyat Malaysia keseluruhannya, insyaAllah. Seramai 61 calon-calon wanita, 113 calon-calon pemuda dan 42 calon puteri yang menawarkan diri sebagai esko sayap-sayap di peringkat nasional. Dan ini membuktikan bahawa UMNO tidak lekang dengan barisan pelapis yang tentunya semuanya berpotensi dan sentiasa melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang insyaAllah mampu mencorakkan UMNO kembali sebagai sebuah parti yang akan terus melakukan kesinambungan perjuangan. Dan sebagai keluarga besar UMNO, kita mahu sama-sama membentuk dan memperkukuhkan agenda parti serta terus memperkasakan parti ini dalam slogan UMNO Bangkit 2.0. Lakukanlah pilihan yang terbaik di kalangan yang baik-baik ini dan suburkanlah demokrasi dengan acuan UMNO. Dan saya doakan selamat berjuang kepada seluruh perwakilan dan calon-calon sayap-sayap parti yang bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.